와, EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 물수건 2. 공깃밥 3. 메뉴판 4. 불고기 1번 1 물수건 2 공깃밥 3 메뉴판 4 불고기 2번 1 짜요 2 써요 3 달아요 4. 매워요. 2번. 1. 짜요. 2. 써요. 3. 달아요. 4. 매워요. 3에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 뭐 드릴까요? 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 뭐 드릴까요? 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 4번 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루 씨는요? 저는 된장찌개 먹을래요. 4번 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루 씨는요? 저는 된장찌개 먹을래요. 5번 수미 씨는 불고기 좋아해요? 네, 좋아해요. 투안 씨는요? 전안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. 수미 씨는 불고기 좋아해요? 네, 좋아해요. 투안 씨는요? 전 안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. Nah, sekarang mari kita bahas. 1. 물수건 Yang pertama, mulsugon. Mulsugon itu artinya tisu basah. Nggak sesuai ya. 2. 공깃밥 Yang kedua disebutnya gonggitbab. Ya, semangkuk nasi ya. Nggak mungkin ya ini gambar gitu ya. 3. 메뉴판 Tiga, menu pan sesuai ya dengan gambarnya ada ketulisan menu nah menu pan itu berarti daftar menu jawabannya berarti nomor tiga 4. bulgogi yang terakhir bulgogi tambah mungkin lagi ya masa bulgogi gambarnya begini oke jadi jelas ya jawabannya nomor tiga mari kita lanjut soal nomor dua ya 2번 1 Zayo. ada gambar es krim nah rasa es krim itu apa? Yang pertama disebutnya cayu. Cayu itu asin. Mungkin nggak es krim rasanya asin? Bukan ya. I. Soyo. Lalu nomor dua ada soyo asal kata sedah, yang artinya pahit. Bukan ya. Sam. Tarayo. Pilihan yang ketiga tarayo asal kata dalda yang artinya manis. Berarti jawabannya nomor tiga ya. Sa. Mewoyo. Ya, nomor 4 mewoyo asal kata mepta yang artinya pedas. Bukan ya. Berarti jawabnya nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 sampai 5, perintahnya iya giraldetku dengarkan cerita Cilmune Almacen Tetabel Goresipsio. Silakan pilih jawaban yang sesuai dengan pernyataannya. Ya, masih ingat ya tips yang kemarin saya kasih tahu? Jenis listening pertanyaan seperti ini kalian kalau bisa usahakan udah langsung baca pertanyaannya apa dan baca sekilas pilihan jawabannya. Jadi ketika kalian dengar listening, kalian udah ada gambarannya. Inilah pentingnya kalian harus bisa cepat baca bahasa Korea ya. Jadi itu memudahkan kalian. Oke, kita bahas soal nomor 3. dan odi imnika. Yoginan di sini odi imnika di mana? Nah, sekarang kita lihat konteks pembicaraannya ya. Jadi nanti kita tebak kira-kira itu di mana? 3번. 뭐 mo drill kayo artinya mo drill kayo mo itu apa drill kayo itu derida sama real kayo mau dikasih apa maksudnya pesan apa apa yang bisa dibantu lalu dijawab bibimbap hana hagu bibimbap hana hagu bibimbapnya satu dan kimchi jjigae hana juseo kimchi jjigae hana tolong juga kimchi jjigae-nya satu porsi kira-kira percakapan kayak gini konteksnya terjadinya Ia, di mana iya di Gagjang mungkin nggak? Bukan ya, maksudnya di bioskop. Siktang rumah makan? Iya. Gongwon taman? Bukan ya. Sojom toko buku? Bukan. Jadi jawabannya nomor 2. Oke, okay, kita lanjut soal nomor 4. Pertanyaannya, Yojanan muasal moko sipo hamnika. Yo janan perempuan ke belakang ya, moko sipo nikah ingin makan apa? Kita dengarkan percakapannya ya. 4 전 김치찌개 먹고 싶어요. 나 o 친이 저의 어머 h 전 김치찌개 먹고 싶어요. 전, saya m u k o sipoyo, ingin makan kimchi cige. 수루 씨는요? Lalu dia tanya temannya suru s i n e n o Kalau suru, Nah, di sini kita harus dengarkan baik-baik jawabannya si wanita ya kita cocokin. 저는 된장찌개 먹을래요. Ya, dijawab sama ceweknya, "Chonen twinjang jjigae leo. Saya mogul leo ingin makan twinjang jjigae. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Pertanyaannya, "Namjanan mosel chowa hamnika?" Namjanan, laki-laki mosel chowa hamnika, suka apa? salah satu tips penting kalau untuk soal begini jadi kalau yang ditanya laki-laki kalian harus fokus waktu si laki-laki yang ngomong kalau yang ditanya yoja atau perempuan kalian harus fokus yang waktu si perempuan yang ngomong nah karena ini yang ditanya laki-laki kita fokus dengerin jawabannya laki-laki ya uban sumi shinen bulgogi jowaheyo di sini yang laki-laki nanya sumi shinen bulgogi jowaheyo sumi suka bulgogi Lalu dijawab sama si Sumi ya. 네, 좋아해요. 투안 씨는요? Nah, si Sumi ya jawab, 좋아해요. 네, 좋아해요. Iya suka. Kalau tuan, tuan sinenya? Nah, disinilah kita dengarkan baik-baik jawabannya si laki-laki ya. 전안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. Iya, yang laki-lakinya yang bilangnya gini, 전안 좋아해요. Saya 안 좋아해요. Saya tidak suka. John, bibimbabel bibimbap heo Saya suka bibimbap. Berarti yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 2. Gampang kan? Lanjut ke soal reading. Per uh, perintahnya adalah Daem georimel bogo, lihat gambar berikut. Manen tanona munjang Goro Silakan pilih kalimat atau kosakata yang tepat. Oke, yang nomor satu itu ada gambar orang kayak lagi mesen ya. Bahasa Koreanya memesan apa? Kalau untuk memesan makanan ya, yang mana? Kalau shopping itu belanja ya, nomor satu ya shopping itu belanja. Pedal itu mengantar. Tiga yaksuk, yaksuk itu janji. Ya, yang mana jawabannya nomor empat? Jumun itu artinya memesan untuk makanan. Jadi soal nomor satu jawabannya nomor empat. Lanjut ke soal nomor dua ya. Nah, lihat situ ada gambar. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya yang sesuai atau cocok dengan gambar yang ada. Kita artikan satu demi satu ya. Yang nomor satu, cari ga opsem nida. Tidak ada kursi atau tidak ada bangku. Nyambung nggak? Lalu nomor dua, sunimi opsem nida. Sunimi opsem nida artinya tidak ada tamu, tidak ada yang berkunjung, maksudnya tidak ada pembeli. Nyambung nggak? Kurang cocok ya karena sebenarnya itu justru penuh. Yang nomor tiga, pancani opsem nida. Pancani opsem nida tidak ada lauk pauk ada ya itu ada gambar nasi ya walaupun nggak kelihatan banget ya yang nomor 4 sik tangi opsem nih tidak ada rumah makan enggak ya jelas-jelas ini lagi di rumah makan jadi pilihan jawabannya yang paling cocok dengan gambar yang mana iya nomor satu cari ke opsem nih dah nggak ada kursi yang kosong ya lanjut ke soal nomor 3 ini berarti suruh ngisi uh, tempat yang kosong ya atau yang rumpang yang bla 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 yuk lihat yang nomor 3 miot buniseo miot puniseo ada berapa bun itu orang ya nah jadi yang mana jawaban yang cocok untuk pertanyaan seperti itu yang nomor satu dijawabnya Dumyong dua orang yang nomor dua Bibimbap Hanayo nasi campur Hana satu yang nomor tiga Bulgogi Il Inbunio Bulgogi satu porsi yang nomor empat Hansi Samsip uh, Hansi jam satu Samsip 30 menit Memang sih yang ditanya miot itu berapa, tapi bun di sini itu untuk orang ya. Miot buniseo nah, berapa orang? Jadi pilihan yang paling benar jawaban yang mana? Iya nomor satu dumyongyo dua orang. Kalau nomor dua tiga empat kurang cocok ya. Walaupun nomor empat juga ada uh, samsibunio. itu kan menunjukkan waktu ya. Biasanya nanya miot sigan gitu ya jam berapa gitu. Lanjut ke soal nomor empat. Nomor 4 ditanya, mau drill kayo? Mau drill kayo? Mau pesan apa? Atau ada yang bisa dibantu? Kira-kira kalau ditanya kayak gitu, jawaban yang cocok yang mana? Yang nomor satu, ne, isoyo, iya, ada. Maksudnya belum apa-apa langsung, iya, ada. Nomor 2, chogem mewoyo, cogem mewoyo, sedikit pedas. Nomor 3, kimchi cige juseo, kimchi cige juseo, tolong kimchi cige, maksudnya dia mesen ya, iya, tolong uh, sayur kimchi ya. Yang nomor empat, anio, ancoahyo. Tidak, tidak suka. Kira-kira dari pertanyaan mo teril kayo, pertanyaannya itu, lalu jawabannya yang paling cocok kemana? Iya, yang nomor tiga ya. Kimchi chike juseo. Oh iya, tolong kimchi chike ya. Jadi ini konteksnya kayak kalian lagi di rumah makan, terus kan mau dikasih apa nih, kayak gitu. Mau pesan apa, gitu ya. Jadi jawaban yang nomor tiga. Lanjut ke soal nomor lima pertanyaannya mo mogel leo mau makan apa mo mogel leo mau makan apa kira-kira jawaban yang cocok apa kita lihat yuk yang satu jika mogel leo sekarang mau mau makan sekarang kurang nyambung ya nomor 2 jika mogel leo saya mau makan yang nomor 3 bibimbap mogel leo mau makan nasi campur dan nomor 4 yogi eso mogel leo mau makan di sini jadi dari sini udah jelas yang jawabannya nomor iya, bibimbap mogel Leo nomor 3. Nah, sampai sini dulu pembahasannya semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan, subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya, share biar makin banyak orang yang tahu sehingga channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa ya ikutin TikTok saya Raya sem, jadi belajar sedikit-sedikit tapi tiap hari. Nah, sampai sini dulu. Krom tom, Yang saya soto mana yo. Kamsahamnida. nida. Fighting.